Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Kemarin kita hari Ahad membahas tentang sekelumit, setitik embun dari hal ehwal keadaan diri kekasih Allah, asal kejadian alam semesta, pemberi syafaat kepada kita, pemimpin para nabi dan rasul, awal yang masuk ke dalam surga, dan umatnya awal yang masuk ke surga, yang selalu disalawati oleh Allah dan para malaikat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mempelajari sepintas bahwa Rasulullah itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nur Allah yang zahir ke alam dunia berbentuk manusia. Minal bashar la kal bashar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa, manusia nur. Maka itu sudah kita bahas kemarin, bukti beliau manusia nur ketika beliau berjalan tidak ada hambayan. Kalau beliau keluar rumah, sinar matahari yang terang benderang redup pudar dengan diri Rasulullah manusia nur. Bahkan ketika para sahabat melihat bulan purnama, bulan 14, bulan 15 yang indah sekali, mereka menatap wajah Rasulullah, maka menatap lagi kepada bulan purnama, menatap lagi kepada wajah Rasulullah. Sepakat para sahabat berkata, "Ya Rasul, ternyata wajahmu lebih indah dari bulan purnama." Bahkan dalam syair disebutkan, "Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, paukan nur." Engkau adalah bulan purnama, engkau adalah matahari alam semesta, engkau nur di atas segala nur. Jadi Nabi tidak tercipta daripada air, angin, api, tanah, tapi air, angin, api, tanah tercipta daripada nurnya Rasulullah. Banyak sekali kemuliaan beliau. Beliau manusia nur yang awal kejadian alam semesta dan seluruh isinya ini menjahir ke dunia, wasilah dari Nabi Adam, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, terus sampai kepada ayahnda Abdullah bin Abdul Muttalib, pindah kepada bunda Aminah, dan ketika malam 12 Rabiul Awal orang melihat tubuh bunda Aminah penuh dengan nur cahaya ketika melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa dilihat. Dan ketika Nabi lahir ke dunia, sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fi tamami, dalam sujud kepada Allah, mengucap alhamdulillah, ya hayyu ya qayyum, memancar dari dada Nabi itu nur dari timur sampai barat, masyrik dan maghrib. Bahkan malam menjelang kelahiran Nabi,
berhala-berhala di Baitullah berjatuhan. Istana Raja Kisra yang kokoh ambruk, gempa bumi. Api penyembahan orang Majusi yang ribuan tahun tidak pernah padam karena badai apapun, malam itu padam. Setan-setan dipanah dari langit, tidak bisa lagi menyuri rahasia-rahasia alam langit. Wantadal al-syutara bawasti besara wazdad al-kursi yuhaibata wa wakara wa amtalatis samawatu anwara wa dajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Aras bergoyang, kursi tambah megah, langit memancarkan cahaya, malaikat bertasbih menyambut kezahiran manusia agung, nur yang agung, zahir menjadi insan kamil mukamil sebagai contoh untuk kita jadi nabi umat akhir zaman. Inilah kesyukuran yang terbesar. Allah pilih kita jadi umat nabi akhir zaman. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.